Halo semua, jumpa lagi di channel Ramandita Motor. Oke, hari ini kita mau bore up mesin NMAX. Nah, untuk mesin NMAX ini, untuk bagian mesin bawah ini masih standar, stroke standar, nggak diubah. Kemudian untuk mesin ini nantinya mau menggunakan piston berdiameter 65 mm. Kemudian untuk headnya ini menggunakan head klep yang udah di custom, ini menggunakan klep berdiameter 23-20 mm, in 23 dan X 20 mm. Kemudian untuk noken as ini menggunakan noken as custom juga, dan kebetulan ini ada injektor, injektor ini kita ganti di yang sesuai dengan debitnya. Oke, lanjut kita proses dulu. Nah, yang disayangkan dari mesin ini menggunakan stroke standar, cuma harus pakai ganjel packing setebal 1,5 mm. Nah, ini sangat disayangkan. Dan hal ini terjadi karena untuk bloknya ini dulunya pernah dipotong. Nah, ini tinggal 67 mm atau 66,9. Kemudian yang asli atau orinya itu 69,5 mm. Jadi selisihnya sekitar 2,5 mm. Kemudian untuk linernya ini liner custom, ini kita ganti sendiri. Oke, untuk coakan ini udah aman, dan ini sisanya ini sebenarnya terlalu banyak, tapi nggak masalah ini karena coakan ini coakan bawaan pistonnya. Oke, lanjut kita pasang bagian headnya dulu. Kemudian untuk bear clamp-nya ini menggunakan bear clamp custom, kemudian untuk retainernya juga ini supaya bisa diaplikasikan SIM biar lebih awet.
Oke, untuk bore up and make ini sekarang udah selesai, dan kemarin yang belum sempat saya singgung itu adalah di bagian CVT. Nah, untuk end make ini bagian CVT-nya menggunakan roller 10 gram, kemudian per CVT menggunakan 1500 RPM. Kemudian untuk rollernya ini ada rencana mau diganti dengan yang lebih berat biar lebih maksimal. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.